Hari yang dinanti oleh Aurel Hermansyah dan Atha Halilintar akhirnya tiba. Keduanya telah melangsungkan akad nikah di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta pada tanggal 3 April tahun 2021 siang. Aurel Hermansyah terlihat anggun mengenakan kebaya berwarna putih. Sementara Atha Halilintar tampak gagah dengan beskap berwarna senada. Kedua mempelai juga mengenakan masker dan face shield sesuai protokol kesehatan. Disaksikan oleh Presiden RI, Jokowi dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Atha Halilintar mengucap menikahi Aurel Hermansyah dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat dan uang Rp342.021. Saya terima nikahnya Titania Aureli Nur Hermansyah binti Anang Hermansyah dengan mas kawin tersebut tunai, ucapnya sambil menjabat tangan Anang Hermansyah sebagai wali nikah. Para saksi pun menyatakan bahwa pernikahan Atha Halilintar dan Aurel Hermansyah telah sah. Seluruh doa baik pun dipanjatkan untuk pernikahan dua pasangan selebritas ini. Selanjutnya Aurel Hermansyah mencium tangan suaminya sebagai tanda hormat.